Kali ini saya akan membahas tentang minor scale itu sendiri dan penggunaannya. Oke, di awal tadi saya menggunakan chord A minor, G major, F major, dan E major. Oke, berikutnya minor yang ketiga adalah saya akan coba mengaplikasikan A harmonic minor. Scale-nya seperti ini. Oke. Kita coba aplikasikan dengan chord harmoni yang sama. Saya akan coba membuat phrasingnya. Belajar musik itu mudah kan? Ya, jadi buat lo nggak usah khawatir untuk belajar musik itu sendiri, asal lo ikutin aja terus dan practicing yang pasti sih. Oke, sekian dari saya.